data 120 seat. So this time aku tak pakai grid pun pada aku punya. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel aku. Nama aku Kamal Aidil. Bagi yang first datang ke YouTube channel aku, jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Video kali ni aku nak share dengan korang behind the scene aku shoot one of aku punya client. Untuk setup lighting shoot face mask ni, aku tak ada pun specific setup pun. Aku macam aku try lah apa yang aku ada. Aku try menggunakan modifier yang aku ada. Tapi this time aku menggunakan modifier Octa 120cm lah, yang besar. Okay, so aku guna yang besar untuk jadikan main light aku. Okay, motor kejap eh. Okay, aku jadikan Octa 120 main light aku. Dan aku facekan dia dalam 50 degree, 60 degree macam tu. Kalau korang tengok aku punya gambar tu, dia akan macam ada shadow sikit sebelah kiri macam tu, sebelah kiri lighting. So itulah yang created daripada Octa 120 seat. So this time aku tak pakai grid pun pada aku punya Octa 120 tu. Aku just diffuse macam biasa, normal je. Firstnya, untuk kita set up satu light tu, kita akan nampak lah differentiate yang this one kena lighting dulu, this one kena lambat sikit lighting tu sebab dia bouncing. Macam tu lah. Tapi aku nak eliminate jugalah shadow bawah dagu dia ni. Aku nak kurangkan lagi. So bila aku nak kurangkan shadow bawah dagu tu, aku letak lagi satu ADC 100 aku. Aku direct je dengan payung. Tapi sebab ADC 100 ni, korang boleh perlahankan dia dalam dalam 256 macam tu. So very low je lighting tu pergi kan. Aku rasa masa aku set up tu untuk lighting bawah, biasanya aku pakai dalam 64 macam tu. 32 pun jarang lah, sebab aku nak very light je untuk aku feel kan dia. And then aku feel lagi satu, aku bouncekan untuk the whole environment. Sebab aku bounce tu satu lagi, aku pacak dia macam bouncing flash je. Aku punya ceiling taklah tinggi, beberapa kaki lagi kan. Ada studio sangat tinggi lah. Kalau studio yang tinggi, kau tak boleh lah nak bounce macam tu. Kalau kau bounce pun macam lighting tu susah lah nak sampai. Aku bounce tu sebab aku nak background belakang tu lebih terang sikit lah daripada biasa. Kalau aku tak bounce satu lagi light, dia akan jadi gelap sikit kat belakang. Sebab model dengan background aku separatekan dah. Aku macam dalam satu kaki macam tu, dua kaki macam tu untuk aku jarakkan model dengan background. Shoot studio ni memang aku pakai Canon 5D Mark IV and then lens dalam 24-105 f4. Biasa untuk setting studio ni aku akan pakai dalam aperture f8 lah. F8 and shutter dia biasa aku pakai 1.25 macam tu. So untuk ISO pula, biasanya aku akan pakai dalam 100 ataupun 200. Itu pun bergantung kepada lighting yang korang set up lah. Aku tak boleh nak cakap spesifik berapa yang aku guna, tapi range-nya dalam 200, kadang-kadang 200 ada, kadang-kadang 400 ada. Terpulang kepada macam mana output yang korang nak. Okay, terpulang pada lighting power juga untuk kita guna masa tu. Client tu nak jual face mask and then aku kena nampakkan detail face mask tu. Kalau boleh dia punya stitches, dia punya corak, everything lah yang ada pada face mask tu. Itulah biasa yang aku buat untuk aku shoot produk bersama client lah. Sampai sini je untuk video aku. Korang jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel, sebab subscribe tu percuma. And then kalau korang tak subscribe aku punya YouTube channel, macam mana channel aku nak grow kan? Macam mana aku nak share lagi ilmu kan? At least aku share, ada orang tengok dan okey lah kan? Aku pun bersemangat lagi nak share benda baru and then aku belajar benda baru untuk aku sajikan kepada korang semua. Pada yang dah subscribe, aku say thank you. Pada yang belum subscribe, subscribe sekarang. Dan jangan lupa share aku punya YouTube channel. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.